Deepavali, last Friday, hari Jumaat lepas, kita dah bentangkan draft pertama SOP untuk Deepavali ni. Jadi beberapa penambahbaikan sedang kita lakukan. Pihak MKN sedang memperinci cadangan tersebut. Cadangan tersebut sebenarnya telah dibentangkan oleh Menteri Perpaduan. Dato' Halimah Saliq dah bentangkan hari Jumaat lepas. Cuma kita kena membuat detail lagi penilaian berdasarkan pandangan daripada KKM dan juga MKN sendiri. Saya percaya dalam sehari dua hari ini kita dapat umumkan. Kita dapat selesaikan dan kita akan umumkan segera. Saya tahu ramai yang nak balik kampung di dalam kawasan PKPP lah. Kalau di dalam daripada Selangor dan wilayah ni PKPB, jadi mungkin SOP-nya berbeza. Jadi kita ada dua kawasan, tiga sekarang ni ada. Ada PKPD, beberapa lokaliti tertentu. Ada PKPB di tiga negeri dan PKPP di kawasan-kawasan lain. Jadi SOP-nya tidak, kalau dulu kita buat SOP sama saja seluruh Malaysia PKP. Tapi sekarang ada sebahagian PKPD, ada sebahagian PKPB, ada sebahagian PKP. Jadi kita perlu melihat secara yang lebih detail dan terperinci. InsyaAllah minggu depan, saya percaya minggu ni kita akan umumkan, kerana Deepavali akan dilangsungkan pada 14 November. Dah tak lama lah, lagi 12 hari lagi.